Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Matsai Farm. Pada video kita kali ini akan memperlihatkan tentang nangka yang sudah mulai berbuah. Bisa dilihat sendiri. Ini bekasnya bekas apa? Mata tunas okulasi. Ini ada bekasnya, tapi kita nggak tanam di pot. Kita tanam di tanah langsung, soalnya sudah mulai berbuah. Untuk umurnya sendiri sudah berkisar 2 tahun lah, kurang lebihnya berkisar 2 tahun, dan ini buah pertamanya. Nanti untuk pupuknya juga menggunakan pupuk biasa, campuran dari NPK, KCL, dan POC, dicampur dengan air terus kita campurkan. Nah, ini sudah mulai berbuah. Tuh, nanti video selanjutnya akan kami buatkan lagi ketika buahnya benar-benar jadi, udah kelihatan nangka. Nanti akan kami buatkan videonya lagi. Untuk kelebihan menggunakan okulasi sendiri, mempercepat pembuahan. Jadi dalam kurun 2 tahun itu insya Allah nanti bisa cepat berbuah. Intinya induknya sudah berbuah, nanti anaknya bisa cepat berbuah juga. Itu nanti untuk tutorial cara pembuatan mata okulasinya akan kami buatkan insya Allah, tunggu aja di channel kami. Oke, cukup sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa coret-coret pada kolom keterangan video ataupun kirim email yang ada pada kolom keterangan video. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.